Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam itu sunat, jawab salam itu wajib. Selamat malam. Salam Madani, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Ta chi hao. Alhamdulillah, pertamanya saya merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini saya berkesempatan bertemu dengan sahabat-sahabat saya. Saya jumpa tadi ada yang datang dari Selangor, ada juga yang datang dari Sabah, ada juga yang datang dari Johor. Jadi kalau orang sebut daripada Perlis pun ada. Kalau orang sebut daripada Perlis hingga Sabah tu maknanya satu Malaysia. Ya, datang bersama-sama untuk memberikan sokongan, untuk memberikan dorongan kepada saya, menyebabkan saya masih boleh berdiri di sini. Walaupun saya hanya seorang pemimpin kecil dari daerah Dun yang kecil, Sungai Bakap, tetapi nampaknya sokongan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat dari seluruh Malaysia betul-betul menginspirasikan saya. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah anak jati Sungai Bakap, mendapat pendidikan di Sungai Bakap, mendapat tunjuk ajar sebagai seorang yang memimpin masyarakat di Sungai Bakap dengan pelbagai NGO, menjadi antara jawatankuasa di surau dan masjid, juga dalam komuniti masyarakat, PIBG dan sebagainya. Maka saya ingin terus berkhidmat untuk masyarakat di Sungai Bakap. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, ketika saya memohon cuti, memohon pencen persaraan awal setelah berkhidmat selama 33 tahun 3 bulan dan jawatan tertinggi sebagai pengarah Institut Amnuddin Baki Cawangan Utara, maka saya bercita-cita untuk berehat awal. Saya bersara 10 bulan lebih awal daripada dari tarikh yang sepatutnya, 17 Julai 2024. Tahun inilah kalau menang tu hadiah hari jadi. Tetapi bila saya rasa saya nak berehat sekejap bersama dengan keluarga, nak cuba memenuhi masa-masa yang berbaki dalam umur kita ni untuk berjalan, bersiar dan berlibur, tiba-tiba saya mendapat satu mandat arahan daripada pucuk kepimpinan tertinggi untuk saya dicalonkan sebagai calon PRK N20 Sungai Bakap. Bukan mudah untuk kita berkorban masa kita untuk bersama keluarga. Tetapi itulah satu pengorbanan. Dan saya mengharapkan supaya pengorbanan saya itu berbaloi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pengundi di Sungai Bakap, pada 6 hari bulan Julai nanti, keluar beramai-ramai bersama ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara mara, pergi ke tempat mengundi ikut waktu, saluran dan tempat yang telah ditetapkan untuk mengundi. Bila tuan-tuan dan puan-puan pengundi Sungai Bakap sampai ke tempat mengundi yang telah ditetapkan, dengan penuh yakin, tanpa ragu-ragu, pilihlah calon nombor satu. Calon nombor satu. Cikgu, jangan lupa, jangan silap orang. Jadi dengan penuh yakin, pilihlah calon nombor satu di atas sekali, pangkah kat situ. Ikan tenggiri, ikan siakap, undilah Cikgu Johari untuk Sungai Bakap. InsyaAllah, apabila tuan-tuan berikan mandat kepada saya, saya akan cuba untuk menjaga amanah tersebut. Saya akan cuba melaksanakan iltizam yang telah saya tetapkan melalui PADU, daripada kata akar perpaduan.
Tuan-tuan boleh kena pasti PADU itu melalui pamphlet yang kita edarkan ataupun melalui laman web. Terima kasih saya ucapkan sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah memberikan kerjasama untuk hadir, dan lebih penting lagi untuk mengundi. Kepada yang tidak dapat mengundi dalam majlis kita pada hari ini, tolonglah doakan untuk saya agar saya diberikan kekuatan, agar saya diberikan kesihatan, agar saya boleh melaksanakan tanggungjawab sekiranya diberikan mandat pada 6 Julai 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.